Bagaimana kita nak membuka influencers-influencers ini dan menjadikan hadis 40 ini sebagai influencer sebenar anak-anak kita? Isunya mudah. Pengenalan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi hanya melibatkan pelajar beragama Islam dan langsung tidak membabitkan pelajar bukan Islam. Sekali imbas, rakyat sepatutnya faham modul ini tidak sesekali terpakai untuk pelajar bukan Islam. Tetapi, mengapa isu ini menjadi polemik? Di mana silapnya? Banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan tidak sampai ke pengetahuan rakyat. Isu hadis 40. Isu itu sudah selesai selepas KPM menjelaskan model itu hanya untuk pelajar agama Islam saja. Namun begitu, kerosakan telah berlaku yang menyebabkan kekeliruan. Kekeliruan itu menyebabkan mereka berasa tidak puas hati, khususnya di antara kalangan agama lain. Isu itu pantas selesai apabila Kementerian Pelajaran tampil memberi penjelasan dan jaminan bahawa modul itu hanya tertakluk kepada pelajar beragama Islam. Ini memang untuk murid-murid dan guru yang beragama Islam saja. Sepatutnya dijelaskan lebih awal. Bukan soal penolakan, tidak. Saya rasa apabila keluar perkataan itu, kerisauan itu memang ada. Walaupun ia sudah selesai, natijahnya amat besar. Mestilah kita marah sebab berkenaan isu Islam, tapi dibangkitkan oleh bukan warga Islam yang macam tahu lebih daripada kita. Ada campur tangan politik jugalah dah biasa benda macam ni. Tak jadi isu besar pun. Beberapa pihak bingkas membantah, mempersoalkan, malah ada yang mengugut mahu mengambil tindakan undang-undang jika hadis 40 ini dilaksanakan. Parti politik tidak melepaskan peluang mengaut laba politik untuk meraih sokongan pengundi, betapa mereka memperjuangkan hak agama bukan Islam. Sebab ramai kalangan mereka sering menangguk di ayan keruh untuk memainkan statement agama untuk meraih sokongan dan kepentingan diri mereka dan parti politik mereka. Polemik ini sudah tentu menerbitkan rasa jengkel orang Islam apabila penganut agama lain tanpa selindung mempersoalkan hal ehwal agama mereka. Namun, bukan Islam juga tiada pilihan. Mereka tampil membuat bantahan berikutan bimbang anak-anak mereka akan dipaksa mempelajari hadis 40 itu. Jika kerajaan atau khususnya KPM membuat penjelasan dan memiliki pasukan komunikasi yang berkesan, polemik membabitkan keharmonian beragama ini tidak akan berlaku. Ini bukan kali pertama perkara sebegini berlaku. Kerajaan Perpaduan sebelum ini dikritik tidak memiliki pasukan komunikasi yang berkesan sehingga menimbulkan siri salah faham rakyat. Terang dengan betul baru buat pengumuman supaya kita berbilang bangsa, berbilang kaum tidak bertelingkah selepas itu. Anwar sendiri mengakui jendera kerajaannya lemah dalam menjuarai penjelasan kepada rakyat dalam isu-isu sensitif. Ini betul ada kelemahan kita dalam communications. Namun besar implikasinya jika ia tidak disantuni dengan penjelasan mengapa ia diperkenalkan dan siapa yang akan mempelajarinya sebagai jaminan ia tidak melibatkan bukan Islam. KPM atau semua kementerian harus mengambil pengajaran daripada isu hadis 40. Isunya mudah namun besar natijahnya jika tidak ditangani dengan baik. Cagarannya bukan kecil. Ia melibatkan keharmonian antara agama yang cukup payah dijaga. Bak api dalam sekam di luar tampak semuanya baik-baik sahaja, namun di dalamnya menunggu masa untuk menyala. Zainal Imam Muhammad Yusof, Berita FMT.